Wahabka memimpin Zuhan presinya pulih Irwan menyerang dengan Zuhri Resaan tiga langkah satu coplot presinya Zuhri kendil Irwan kembali Karena set yang kedua satu floatingnya Irfan presin dari Reno Indah kembali ke Zuhan Tarun Zuhri kendil saat tiga dalam Zuhri kedua presinnya Andi kembali ke Umbul Nisar Rasinya presin dari Irsal satu boleh mengikis ketertinggalan Viva Bison Reno dari Reno kembali Oke, untuk sementara ini reading satu-satu dari tim Pesona Garda di laga yang keempat turnamen bola voli Danyon Ziburka yang ketujuh yang diselenggarakan di markas besar Danyon Zibur 4-3. Racingnya segera kembali satu bola cepat masih dipertahankan kembali kali bola riba sabar berisal oleh Zuni Gendil angka pertama untuk tim RC Garut 1-0. Set bisa kembali ke Irwan pasinya indah Irsa Batal satu base back batter set make out 2-0 dua angka dua angka memimpin Irwan sang center lakukan satu floating resip dari Reno Irsa atau Zuhra pindah poin untuk tim Pesona Garda angka pertama 1-2 satu angka tertinggal untuk tim yuk kacangnya selawe Pesona Garda kali ini Ilham Akbar ambil posisi umbul geser ceprot risiknya melambung indah dari Fajar kembali ke satu pelan serangan-serangan cepat para pemain RC Garut kali ini umur 2 angka 3-1 angka Ayuan 2-3-1 angka masih tertinggal untuk tim Pesona Garda konsentrasi tingkat tinggi 1 set dilakukan Johan Rizik Kuli Upan Kuli Sanyo dilakukan oleh Ora Bayu angka kebar 3 lawan Pondok Johan Rizik dari Zuni Kedil Irwan Upan dari kembali ke sana selalu saja laki-laki terbentuk para predator-predator tangguh minta blocker pelide blocker tangguh dari tim Pesona Garda berpaling unggul satu angka kali ini tim Pesona Garda set di dalam oleh Zuhan risiknya sang lipir umpan pengen kembali ke sana dua angka memimpin Zuhan presinya pulih Irwan mengalami pertandingan Zuhri kendil satu pengeteknya melawan tangan pertahanan dari tim Pesona Garda pindah poin 4-5 satu angka tertinggal kali ini dengan nomor punggung 5 di sana ada Ucu ambil posisi Ucu floatingnya dilakukan Ucu resip dari Ilham kali ini Irsan di tempatnya oke terbentuk serangan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Pesona Garda 5-0.
sangat seru. Nampak dari kedua tim kali ini tak ada yang mau mengalah. Angka kebar 5 lawan Popo. Ucu, floatingnya Ucu. Reisi dari Ilham. Irsa Andi, umpan dari kepala yang mana? Satu angka memimpin untuk tim Pesona Garda Piala Lala set yang kedua. Kemudian Marin Oki Alessandro. Bola tepat jatuh di kanan dan berbunyi 5. Walah libero koyo ngono. 7-5. Mundur ae. Tolong duduk, kasih yang di belakang tidak kelihatan. Yang duduk sama-sama. Monggo Mbak Mas. Cepeng sepingan balikannya asis. Irsa. Luar biasa. Satu pengeteng yang dilakukan oleh Oki Alexander menambahkan poin kebalikannya itu dari Pesona Garuda. 8-6. Wah, angka pemimpin Reno Pinoy. Reisinya indah kembali kali sana. Satu bola klik luar biasa ditunjukkan di sana oleh Deva Piso. 3.78. Satu angka tertiga Hersi Garu. Wah, saya sedikit benar kembali kali sana. Pacar Kisar Ceprot. Reisinya adil malu main sama Anto. Masih ada Ersa. Kembali Beleni angka kebar 88 Sabang Bandung kandas dan kurang. Siap-siap kembali kali ini di sana dengan nomor 7 Fajar. Cepeng senior resimnya Andi Irsa Mata Anto. Dan Bos mengenai salah satu pemain dari tim Pesona Garda 98 kali ini hit out dimintar oleh official dari tim Pesona Garda. Angka kebar setupai songo-songo. Siap lawan satu set di kebalikannya Anto Pertiawan set. Setelah satu tipuan masih ada Oki Irsa. Ada Judi kembalikannya satu PT lawan Aziz masih ada bertahankan. Irama permainan satu serangan luar biasa ditunjukkan oleh para pemain dari tim RC Garo. Kembali memimpin satu angka 10-9. Diva Biso ambil posisi setiap Diva dan keluar. Satu set disiapkan sebenarnya oleh Diva Biso. 3 poin untuk Pesona Garda 10 lawan Bodo. Irsa Andika langkah satu coplo terisinya Zuti Kendil Irwan kembali aja. Ujo satu back spek atau quick pick yang dilakukan Ujo dengan bola cantiknya 11-10. Satu angka berbalik unggul untuk tim RC Garut kembali kali di pertengahan set yang kedua. Satu floatingnya Irfan terisi dari Reno Indah kembali aja. Pembalasan itu juga lagi para pemain dari tim Pesona Garda. Angka kebar 11 lawan Bodo. Bola. Ilham Akbar lakukan satu jamming service. Risiknya kita dari pacar kali di sana. Yosus tidak untung. Lebih keras. 12-11. Satu angka berbalik unggul untuk RC Garut. Suti Kendil. Saat kita dilakukan Suti Kendil resipnya Andi kembali. Reno Ajiru kenaik di pasang situ. Angka kebaran selawan sama. Memang ini bukan kali Pesona Garda. Cici masih
batas. Satu langkah paling ujung Lantai Pesona Garda. Sehingga nama Raisika dari Zuni ke Dek Irwan kembangkan sama itu. Pertama di set yang kedua. Ini tahun pemain dari T RC Garut sementara 14-12. Bang skor amati dulu kita ya. Jumlah nonton tahu tahu. Betul kembali dengan info dari skena panitia untuk bisa para penonton yang berada di area depan bisa duduk sehingga yang di area belakang bisa menyaksikan pertandingan dengan nyaman. Mohon kerjasamanya dan kami ucapkan terima kasih. Oke. Terima kasih kakak. 13-14. Masih satu langkah tertinggal kali ini untuk tim RC Garut. Wah, saya malah di sana ujung race dari Ilham Irsa tidak berbeda. Oke, kerekam. Kayak apa? Tiga belas empat rame. Masih satu angka. Kali ini Oki Alexander angka tinggal ke satu jadi saya tinggal Oki pasti gak enggak umpan dari kembali ke sana ya RC Garut dengan nomor putih juara saudara Fajar 16-14. Wah, angka 2 akan memimpin untuk Pesona Garda. Oke, umpul besar rasinya. Raisi dan Raisi masih dipertahankan. Penempat dengan Fajar. Lalu, Irsa pada kembali. Lagi-lagi, Reo Bini. 17-14. Tiga angka memimpin untuk tim Pesona Garda. Di pertengahan set yang kedua, oke, champion set kedua. Sebenarnya dilakukan oleh Zudi Gede, 18-14. Bapak akan memimpin untuk tim Pesona Garuda. Oke, Alexander, champion set ketiga kali ini satu pengamatan luar biasa dari Zudi Gede. Point 15-18. Tiga angka masih tertinggal ke tim RC Garut. Wah, saya pula Aziz angkat tangan satu jadi saya Aziz. Resip dari Reno Irsa yang boleh angkat. Masih dapat angkat. Oke, Alexander Reno. Papa tabang bunda. Jadi di bunda ke? 16-18. Wah, angka boleh mengikis Aziz Rizky dari Leo Raja. Pena gore tanggale. Oke, 17-18. 17-18. Oke, mencari. Tinggal RC kali ini Aziz lakukan satu jadi saja Aziz resip dari Reno Irsa umpan kembali Reno masih ada Juni Kedir Irwan umpan kembali dengan Aziz luar biasa satu counter attack luar biasa serangan counter attack angka kebar 18 lawan sama Aziz kembali dari satu jadi saja angka memimpin Rino Rizya Bule Iwan Bumpan angka memimpin Rino Zuti Iwan Bumpan satu petai atas diambil bisa oleh Deva Bison
19-20. Masih satu angka tertinggal. Pergantian pemain kali ini dari T. RC Garut. Sembilan belas dua puluh. Ambil posisi balik ke Fajar. Racingnya melabuh indah dari Ilham Irsan. Tiga mata. Oke. Pindah poin untuk Pesona Garda. 21-19. Boleh mengikis ketertinggalan di Fabison. Resip dari Reno kembali. Dua angka memimpin untuk Pesona Garda. Irsa Andika, Rizka Sudi kendiri kemarin ini sudah prasmana. Cingol dewe keprok dewe. 21-22. Angka kritis. Angka kerabat disajikan. Set dari Irwan. Ambil posisi. Ada Reno. Irsa muda dari Pesona Garda menambahkan poin kepalingan ini dengan skor 23-21. Ilham Akbar mentang-mentangkan segi budar jedang-jedung kaya suara karaoke kumpul keser cebrok risiknya melambung indah kali ini sana ada perjuangan luar biasa. Bagaimana boleh bujuk pemain voli bola jadi pertahankan apalagi cintamu. 22-23 Sugi, lawan satu poteng, Rizky Lampir saat di kamar matahari. Sang winger dengan satu pelatih risiknya sudi ke dengan kiri panu panjang kepada kiri sana. Batlikor Odo. 24 sama. Selesai bola. Kembali kali di sana ada ujung. Sama kuat, sama negatif. Tujuh, Rizka Ilham Irsan Mario. Tiga poin kembali kali itu tim Pesona Garda. 25-24. Jodoh duket, setana. Satu angka, memimpin. Untuk Pesona Garda, Ubo Kesar. Oke, CP. Rizka Ilham Irsan Mario. Aziz kali ini siap melakukan satu jumping service. Salah satu penyemang poin terpanjang untuk tim RC Garut dengan jumping servisnya Rizky Reno Irsa. Satu place di luar luar biasa dilakukan oleh Reno Pinoy. 26-25. Reno ambil posisi. Reno Rizky dari sudi gede ambil langkah kembali ke depan. Yeah!
sponsornya atas partisipasi yang telah Anda berikan untuk Terima kasih.